Katernas kembali di Kapten Soto Sound Jakarta, di mana sekarang banyak mobil-mobil berbasis elektrik ya yang sudah mengaspal di jalan kota Jakarta, dan kita sebagai workshop Indonesia Transit Car Audio, di mana kita menjadi referensi untuk inovasi di dunia car audio ya, kita juga berinovasi juga dalam memberikan servis kepada klien-klien kami. Nah, untuk kita mendukung, mensupport pemakaian mobil-mobil elektrik, di mana workshop kami juga kita akan menambahkan instalasi satu buah charger listrik ya untuk mobil-mobil, khusus mobil-mobil elektrik ya. Nah, kita sudah beli alatnya. Oke, ini charger untuk khusus mobil listrik dengan kapasitas 7 kWh ya. Jadi nanti kita akan instalasikan di workshop, di mana kita akan menjadi workshop pertama di Indonesia yang sudah memiliki fasilitas untuk charging mobil ya, di mana klien kami juga banyak banget sudah memiliki mobil-mobil elektrik, misalnya seperti Ioniq 5, terus ada Kia EV juga terakhir yang paling baru, Tesla juga ada beberapa customer kami yang memakai. Jadi kita harus memiliki charger listrik, terutama pada saat mobil dimodifikasi audio dan peredam suaranya. Jadi kita akan jadi workshop Indonesia, workshop audio mobil pertama di Indonesia yang memiliki fasilitas untuk charging mobil listrik di workshopnya. Jadi nanti kita akan pasang instalasinya, nanti kita akan update lagi bagaimana pengaplikasian unit charger listrik ini di workshop Kapten Soto Sound Jakarta. Jadi tunggu aja, nanti pemasangannya kita akan update lagi. Jadi di Kapten Soto Sound Jakarta kita sudah sering beberapa kali ya melakukan modifikasi sistem audio mobil, terutama di mobil-mobil EV. Jadi untuk mendukung banyaknya klien kami yang sudah memiliki mobil EV, terutama seperti Ioniq 5 ini, jadi kita juga menambahkan salah satu servis tambahan di Kapten Soto Sound Jakarta. Di workshop kami kita tambahkan satu buah charger untuk mobil-mobil EV ya. Jadi ini kapasitasnya adalah 7 kWh yang bisa digunakan untuk ngecas misalnya mobil Ioniq 5 ini. Jadi dia sudah datang dengan sudah mensupport type 2 ya. Jadi ini konektornya model type 2 seperti yang ada di Ioniq 5 ini. Nah, ini koneksinya sama ya, type 2 ya. Jadi kita bisa lakukan pengecasan langsung direct di workshop kami di Kapten Soto Sound Jakarta jika kita sudah selesai menginstalasikan mobil-mobil EV seperti Ioniq 5 ini. Jadi fasilitas ini kita berikan gratis kepada seluruh klien kami yang memilih kami sebagai workshop untuk memodifikasi sistem audio mobil, terutama di mobil-mobil EV ya. Jadi silakan saja datang ke Kapten Soto Sound Jakarta, kita sudah fully support untuk memodifikasi sistem audio mobil, terutama di mobil-mobil EV, dan nanti kemungkinan mobil-mobil baru EV yang lainnya akan kita juga bisa modifikasi ya, dan kami tunggu kedatangannya di Kapten Soto Sound Jakarta.